Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ang Kurniawan. Di kesempatan kali ini gue akan menghadiri suatu acara yang diselenggarakan oleh sekolah yang ada di Bojongmangu, yaitu SMA Negeri 1 Bojongmangu. Dan gue dapat informasi katanya hari ini, tepatnya kurang lebih sekitar jam 10, bakal diadakan sebuah acara yaitu promosi eskul. Biasa acara tahunan, setiap penerimaan siswa baru bakal ada acara promosi eskul. Dan akan coba datang ke sana, akan melihat aktivitas-aktivitas siswa-siswi yang ada di sana. Tentunya bahwa gue dulu pernah sekolah di situ, ya, di SMA Negeri 1 Bojongmangu. Tentunya ikuti terus perjalanan gue. Oke guys, gue udah nyampe. Gue mau ngajak teman karena gue malu kalau sendirian ke sekolah ya. Di sini cuman ada teman-temannya doang. Abinya ada gak? Abi ada di dalam, Pak. Dalam. Ya. Ini lagi ngapain, Bos? Nyantai. Nyantai aja, gak ada kerjaan ya. Pengangguran si Jawa Barat. Oke ya, makasih ya, Bos ya. Jadi gue harus nunggu dulu di sini karena abinya temen gue masih mandi katanya. Kebetulan acaranya juga masih lama, jam 2 untuk penampilannya. Tunggu aja. Si abinya udah selesai mandi, dia lagi siap-siap di dalam, lagi pakai baju. Nah, ini dia orangnya nih. Siap, Bi? Siap. Ayo, temenin gue ya. Sekolah. Iya, masa ke pasar. Ayo. Oke guys, hari ini kita langsung ke sekolah ya untuk melihat acara apa namanya itu, acara apa? Promosi eskul, acara tahunan dan penerimaan siswa baru. Oke. Ikuti aja terus perjalanan kita. Oke guys, ini ada temen gue, Bang Santa ya. Dia teman seperjuangan bareng gue, cuman dia jadi guru di sini. Jadi. Nasibnya dia lebih mujur daripada gue. Gue kayak ginian ya, oke. Ya, siap. Sukses terus, Bos. Oke, Bang. Yuk, gue ke belakang dulu ya. Ya, Bos, itu tadi ada Santa Lesmana. Dia adalah teman satu angkatan bareng gue, cuman dia apa namanya? Dia malah jadi guru di sini. Oke guys, hari ini sebelum gue masuk ke lapangan ya, gue mau coba main-main dulu ke warung. Ini adalah salah satu warung tempat gue dulu jajan dan gak pernah bayar, alias gratisan ngutang. Dan ini warungnya, warung yang cukup sederhana. Ini si teteh warungnya nih. Si mbak yang punyanya mana, Teh? Oh. Nah, jadi si Abi ini selain dia juga mahasiswa, dia juga pemilik warung ini, tempat gue jajan ya. Yang biasa kalau dulu sekolah gue jajan gratisan di sini. Ya, ini ada Teh Nangar anak teh. Teteh nani teh? Teh Lilis. Teh Lilis. Ini ada Bu Eis. Bu Eis salah satu guru naon sih? Guru ekonomi, bahasa Inggris sekarang jadi bahasa Inggris. Mana teh ingat tak guru non diajar barat? Guru akuntansi, ekonomi, akuntansi, tukang ngitung. Nah, ini dia ada Kang Wahyu sama A Iqbal. Iya. Ini masih yang tadi. Jadi kebetulan dia juga lagi libur kerja. Ya, libur, saya izin cuti. Ya, kamu angkatan keberapa? Angkatan ke-13 ya. Jadi ini ada Bang Iqbal. Bang Iqbal masih sekolah kelas berapa, Bang Iqbal? Kelas 2. Ini Kang Wahyu demisioner. Iya, demis kita. Eskul seni juga ini, satu angkatan. Sama yang pegang kamera juga ini ya. Jadi mau kemana kita hari ini nih? Kita hari ini mau lihat-lihat bagaimana keadaan SMA. Sedangkan kita dari dulu belum kesini-kesini ya. Ya.
Hari ini hari ketiga MPLS tahun 2018 dengan agendanya adalah promosi ekstrakurikuler. Ya, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses sehingga anak-anak tertarik masuk ekstrakurikuler. Semangat. Ya, oke. Mas Ang, ini kita lagi menyaksikan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yaitu promosi ekstra. Nah, sekarang lagi berlangsungnya dari ekstrakurikuler Rohis ya. Nanti kita lagi nunggu ekstrakurikuler sini kan ya? Iya, ekskul tercinta kita ya dulunya di sini ya. Oke, terima kasih. Ya. Di sini masing-masing ekskul bisa menampilkan kreativitasnya melalui beberapa penampilan, juga di dalamnya bisa menampilkan profil-profil ekskul yang ada di SMA Bojongmangu. Ya, kita akan coba ke kumpulan anak-anak ekskul sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kenaon? Ya, anak-anak eskul sini yang punya hitam-hitam, hitam manis. Ya. Ya. Ayo, masuk-masuk YouTube, masuk YouTube, tenang, masuk YouTube ya. Itulah anak-anak eskul sini ya. Tuh, yang punya hitam manis, hitam manis, hitam manis. Ya, kita akan mencoba jargon dari eskul sini. Semuanya luar biasa. Itu tadi ada jargon eskul seni yang jos ya, gitu pokok namanya. Jadi itulah tadi keseharian gue di acara MPLS SMA Negeri 1 Bojongmangu. Dan juga gue mohon maaf sekali karena ada beberapa penampilan-penampilan yang gak bisa gue rekam karena kamera yang gue bawa lobet, juga bawa baterai cadangan. Jadi gue mohon maaf sekali. Oke, mungkin cukup sekian dari gue. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share buat ke teman-teman yang lain.
aku terima kasih. Bye-bye.